Bulan Ramadan adalah bulan di mana menjadi momentum bagi umat muslim di seluruh dunia untuk menggapai berkah dan pahala di bulan yang penuh ampunan ini. Maka bagi yang tahu tentang keistimewaan bulan Ramadan ini, mereka tidak akan menyia-nyiakan berlalu begitu saja. Banyak yang memanfaatkannya dengan berbuat kebaikan dengan sesama, yakni dengan berbagi kepada sesama, melakukan ibadah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan Dr. Al-Musamil Yusuf, anggota DPR RI Dapil Lampung 1. Dirinya menggelar silaturahmi dan pembagian bingkisan kepada warga desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong, Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Selasa pagi. Hadir dalam acara tersebut Rudi Iskandar Syah, penasehat FKPPI Provinsi Lampung, Sutikno Gebes, anggota Basnas Pesawaran, Arief Munandar SH, anggota DPRD Pesawaran terpilih pada pemilu 2024, Insan Pers, tokoh masyarakat dan warga setempat. Nyonya Haja Aryah yang mewakili Dr. Al-Musamil Yusuf menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga yang hadir. Dirinya berharap semoga apa yang telah diberikan bisa bermanfaat serta lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Aryah, sapaan akrabnya, juga mengatakan total bingkisan yang diberikan pada Ramadan 1445 H tahun ini berjumlah 100 paket dan ini rutin diberikan setiap tahun. Nih, acaranya apa nih, Bu? Acaranya bingkisan Hari Raya Idul Fitri dari Ananda Dr. Al-Musamil Yusuf. Ya, memang biasa beliau itu setiap mendekati hari raya pasti itu ada bingkisan khusus untuk warga-warga, terutama di dapil-dapil beliau, keluarga besar gitu. Pasti ini sekitar 100 paket lebih. Ya, ini sebagian udah dibagikan langsung, sebagian secara pagi ini kita bagikan. Oke, Beliau memang sudah mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya mungkin sekeluarga besar begitu, sudah mulai 21 masuk Ramadan beliau iktikaf, dan iktikaf itu memang sudah program tahunannya selama 9 hari itu tidak boleh diganggu, ke pasar pun enggak keluar-keluar. Kalau di masjid sekeluarga besar anak beranaknya. Tapi itu iktikaf, tapi kebetulan anandanya ada yang sakit waktu itu, putra. Harapannya agar masyarakat terutama keluarga besar dengan adanya silaturahim ini ya semakin dekatlah hubungannya dan bermanfaat pada umumnya, apa yang diberikan bermanfaat untuk keluarga dan umat pada umumnya. Sementara itu, Arief Munandar SH, anggota DPRD Pesawaran terpilih pada pemilu 2024 Dapil Kecamatan Gedong, Tataan dari Partai Golkar, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Al-Musamil Yusuf. Dirinya mengatakan bahwa ini bukti kalau beliau dekat dengan rakyat seperti hari ini yang telah dilaksanakan pembagian bingkisan dan juga beliau orangnya taat beribadah. Adun sapaan Arief Munandar juga mengatakan, insya Allah langkah positif yang telah dilakukan oleh Pak Musamil Yusuf ini akan diikuti. Sebab jejak beliau yang positif ini. Juga beliau merupakan politisi partai PKS senior yang duduk di Senayan hingga saat ini. Saya keluarga besar, artinya saya kebetulan memang adik bungsu beliau. Jadi memang ini program sudah program tahunan, setiap bulan Ramadan memang sudah selalu membagikan bingkisan. Dan alhamdulillah memang ini sudah berjalan sampai dengan 5 tahun atau 6 tahun belakangan, memang sudah sering langsung ya. Harapan saya program-program seperti ini, program berbagi seperti ini tetap bisa terlaksana. Insya Allah nanti ke depannya juga mungkin saya akan meneruskan jejak beliau, insya Allah. Suryanto Palapa TV Lampung mengabarkan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar.